Psikologi sosial selama 30 tahun terakhir terus mengaji tentang fasilitas sosial, yaitu dampak terhadap kinerja yang berasal dari kehadiran orang lain. Lalu, faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya efek fasilitas sosial? Robert Zazong dalam Drive Theory of Social Facilitation berpendapat bahwa keterangsangan dalam diri yang mempengaruhi efek fasilitas sosial ditambah dengan kepedulian terhadap evaluasi penonton. Robert S. Barron dalam Distraction Conflict Theory menyatakan kehadiran orang lain dapat mendistraksi yang akan menyebabkan beban kognitif. Kelebihan beban kognitif menghasilkan kecenderungan untuk membatasi perhatian seseorang sehingga hanya berfokus pada tanda atau stimulus yang penting yang berhubungan dengan tugas dan akan mengabaikan kehadiran orang lain. Dalam eksperimen ini, kami akan membuktikan hal tersebut. You live.